Assalamualaikum, Bare. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Teori evolusi adalah teori yang brilian, tetapi betapapun itu dia tidak bisa menjelaskan semua hal. Bagian-bagian terbesar dari teori evolusi itu adalah hasil dari penjelajahan para ilmuwan selama ratusan tahun. Tetapi ada beberapa di antaranya yang menjadi celah besar dan beberapa di antaranya tidak bisa ditutup oleh apapun kecuali argumentasi-argumentasi yang arogan. Misalkan, ini kan sains, kamu jangan terdoktrin untuk menyalahkan teori evolusi ya, gitu. Kita harus mengakui bahwa teori evolusi, meskipun dia diterima secara konsensus oleh para ilmuwan dan karenanya ia menjadi basis bagi penelitian-penelitian lanjutan, tetapi kita tetap harus menyadari bahwa itu adalah sebuah teori. Kita di sini akan menunjukkan beberapa bagian kecil dari beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan oleh teori evolusi. Bukan berarti kita berusaha untuk meruntuhkan teori ini, karena seperti yang sebelumnya harus digarisbawahi bahwa teori ini menjelaskan lebih banyak hal daripada apa yang tidak bisa dia jelaskan, tetapi kita harus benar-benar menyadari kenapa dia tetap harus disebut sebagai sebuah teori. Jadi kita akan sama-sama membahasnya. Ayo kita mulai. Lupa. Selama berabad-abad, para peternak itu menyadari satu hal yang sangat khas dari para sapi, yaitu bahwa mereka memiliki perilaku ingin berkelompok, ingin berkerumun dalam jumlah yang sangat besar. Dan ketikapun mereka melakukan hal itu, maka mereka juga biasanya akan menghadapkan wajah mereka itu ke arah yang sama-sama seperti kerumunan dan kelompok mereka. Sebagian besar dari para peternak di zaman dulu itu berpikir dengan cara sederhana bahwa sapi-sapi melakukan hal yang semacam itu mungkin karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Misalkan di pagi hari, ketika matahari dari arah timur terbit, mereka akan menghadapkan diri ke utara atau ke selatan bersama-sama seluruhnya agar tubuh mereka yang besar itu bisa terpapar cahaya matahari pagi yang sangat sehat. Dan ketika misalkan angin berhembus dengan sangat kencangnya, biasanya para sapi itu akan menghadap arah angin tiba itu agar tubuhnya tidak mendapatkan tekanan yang berlebihan dari angin. Para peternak berpikirnya seperti itu, tetapi beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin para ilmuwan mendapati sesuatu yang lebih aneh, bahwa bukan itu alasannya. Ternyata mau badai, mau hujan, mau pagi, siang, sore, kalau sapi makan, maka dia akan makan dengan wajah yang menghadap ke utara atau ke selatan. Para ilmuwan-ilmuwan ini ya dari Jerman itu kemudian meneliti begitu banyak sampel sapi-sapi di seluruh dunia, dan mereka akhirnya menemukan 300 lokasi dengan ribuan sampel sapi yang bisa diteliti. Hasilnya sama, seluruh sapi di seluruh dunia kalau makan dia menghadap ke utara atau ke selatan, tetapi dia menolak untuk menghadap ke barat dan ke timur. Kenapa sapi-sapi itu melakukan hal yang semacam itu tidak diketahui, tetapi para ilmuwan membangun asumsi, ya ini asumsi, bahwa sapi itu memahami tentang navigasi. Ada bagian dalam tubuhnya, entah di mana dan bagaimana mekanisme kerjanya, yang bisa mengenali mana itu utara, mana itu selatan, kutub magnet bumi yang seperti apa dan bagaimana. Sapi diperkirakan memiliki indrawi yang seperti itu. Tetapi kalaupun asumsi itu kemudian kita terima, ingat asumsi itu kita terima, kita akan menghadapi pertanyaan yang lebih rumit lagi. Ya, kalau misalkan sapi bisa mengetahui itu, lalu apa faedahnya? Seluruh perilaku hewan itu didasarkan pada kebutuhan mereka untuk mempertahankan dirinya. Lalu apa faedahnya kalau sapi itu mengetahui utara dan selatan? Dan apakah kalau misalkan sapi itu makan menghadap ke utara, dia akan mengurangi potensi untuk diburu oleh hewan yang lain? Kan tidak diketahui. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, dan pertanyaan ini alih-alih terjawab justru malah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lain karena terkuaknya fakta-fakta yang lain yang juga lebih besar. Misalkan, bukan hanya sapi, ternyata beberapa hewan juga melakukan hal yang sama. Beberapa jenis rusa di Amerika dan di Eropa itu kalau makan itu menghadap ke utara atau ke selatan, tidak mau ke timur atau ke barat. Dan misalkan tikus mole itu yang hampir buta itu, itu dia bersarang dimanapun, dia menjelajah ke area manapun, tetapi kalau dia bersarang, menggali tanah, kemudian dia membuat kamar tidurnya, maka kamar tidurnya itu pasti ada di bagian selatan. Kita tidak mungkin memberikan jawaban bahwa tikus mole itu mempelajari feng shui. Kan kita nggak mungkin seperti itu. Lalu apa yang membuat si tikus-tikus itu selalu menyimpan kamarnya itu di sebelah selatan? Kenapa sebagian rusa selalu makan ke arah utara dan sapi juga melakukan hal yang semacam itu? Nah, itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya penjelasan para ilmuwan sampai sejauh ini itu adalah bahwa ini terikat dengan naluri.
yang dimiliki oleh hewan-hewan. Tetapi kalau kita masuk pada naluri, maka ini adalah bagian terbesar yang tidak bisa dijelaskan oleh biologi. Secara khusus tidak bisa dijelaskan oleh teori evolusi. Apa sebenarnya naluri itu? Penjelasan yang paling ringkasnya, dan kalau misalkan bisa secara serampangan kita terjemahkan menjadi insting, yang dimaksud dengan naluri itu adalah informasi yang ada dalam benak kita yang tidak didapatkan dari pengalaman. Itulah yang namanya insting. Jadi, pada dasarnya seluruh kehidupan kita itu pengetahuannya didasarkan pada pengalaman. Iya kan? Semuanya pengalaman, semuanya masa lalu. Nah, tetapi naluri itu tidak didapatkan dari pengalaman. Contohnya ketika bayi yang baru dilahirkan, dia langsung berkecenderungan dan berkeinginan untuk menyusu pada ibunya, padahal dia tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa dengan cara seperti itu dia akan menjadi kenyang. Sebenarnya tidak benar-benar tidak menjelaskan, di bukunya The Origin of Species itu memang ada penjelasan bahwa gen-gen yang terkait dengan kabar baik yang bisa digunakan untuk mempertahankan kehidupan satu makhluk hidup, satu spesies tertentu, itu akan diwariskan pada generasi sesudahnya. Dan karena itu, maka hewan-hewan yang hidup pada generasi sesudahnya biasanya mengetahui, mendapatkan transfer pengetahuan sebelum dia mengalami apapun. Itu kesimpulannya, dan ini juga sebenarnya sudah pernah sedikit dikaji oleh Pak Mamang Dawkins yang menjelaskan bahwa ini adalah dorongan dari genetik, karena genetik itu ingin melakukan sesuatu yang baik dan kehidupannya itu adalah kehidupan genetik, bukan kehidupan spesies, sehingga genetik itu akan bertahan terus-terusan dan tubuh manusia atau tubuh hewan atau tubuh tumbuhan itu sesungguhnya hanya perantara, hanya bajunya dari esensi yang gen itu, sehingga gen itu tentu saja mengetahui dan memiliki pengetahuan akumulatif tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi pada bagian naluri ini semuanya adalah spekulasi, baik yang disebutkan oleh The Origin of Species maupun yang disebutkan oleh Richard Dawkins, itu semuanya adalah spekulasi. Mereka tidak benar-benar tidak bisa benar-benar memahami kenapa gen berperilaku seperti itu gitu. Kenapa misalkan gen begitu egois dan pengetahuan-pengetahuannya diarahkan agar mengarahkan pada satu kondisi tubuh tertentu begitu, itu tidak ada penjelasannya. Lagi pula, kalaupun penjelasan itu harus diterima, maka penjelasan itu batal berdasarkan banyak sekali fenomena-fenomena dalam kerajaan binatang dan tumbuhan. Misalkan begini Baraya, banyak sekali perilaku hewan-hewan itu yang disebut sebagai dark behavior, perilaku yang justru merusak atau bahkan mengancam spesies dan dirinya sendiri. Kalau misalkan Baraya mengetahui tentang simpanse, ini udah pernah dibahas belum sih di Alam Semenit. Nah, kalau Baraya melihat perilaku simpanse, misalkan biasanya mereka berperang, bikin geng, kemudian musuh bikin geng, kemudian berperang satu sama lain seperti layaknya manusia. Ini tidak bisa diterima dalam garis evolusi, karena garis evolusi itu menyatakan bahwa perilaku hewan itu adalah manifestasi dari keinginan gennya untuk bisa bertahan hidup atau agar spesiesnya bertahan. Nah, ketika satu spesies misalkan simpanse berusaha untuk membunuh lawannya satu sama lain, maka ini justru akan mengurangi spesiesnya dan ini akan mengancam kehidupannya, kan seperti itu. Atau beberapa jenis laba-laba, kita mengetahui ya, jadi misalkan ada beberapa jenis laba-laba yang setelah dia bertelur dan telurnya itu menetas semua, itu dia bunuh diri. Biar apa? Biar tubuh induknya itu yang barusan bunuh diri bisa dimakan oleh anak-anak laba-laba yang baru lahir dan belum bisa berburu sendiri. Atau kita juga misalkan menemukan di Australia itu ada spesies unik yang mirip tikus yang namanya adalah Antechinus. Hewan itu agak unik, maksudnya adalah kehidupan reproduksi mereka yang sangat unik. Jadi ceritanya adalah mereka adalah hewan-hewan yang nampak normal sampai sebelum mereka puber. Ketika si jantannya menghadapi puber, maka dia akan menghadapi lonjakan testosteron yang ekstrim. Sedemikian sampai dia akan mencoba memburu seluruh betina yang dia temui untuk diperkosa. Tentu saja pemerkosaan itu melibatkan energi yang ekstra dan kekerasan dan berdarah-darah dan lain sebagainya. Setelah dia berhasil untuk membuahi satu betina, dia melakukannya kepada betina yang lain. Dia dicari si betinanya kemanapun dan setelah ketemu dia perkosa lagi. Begitu seterusnya hampir tanpa jeda sama sekali. Bahkan dia tidak tidur, dia tidak minum, dia tidak makan, dia melakukan semuanya terus-terusan sampai akhirnya tubuhnya rusak total, rusak parah, dan dia meninggal dalam kondisi yang sangat kelelahan. Untuk apa? Untuk kawin. Nah, ini juga adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori evolusi, karena teori evolusi menjelaskan bahwa spesies itu berperilaku tertentu karena dirinya harus mempertahankan gennya.
Memang sih ada penjelasan yang paling jelas dan paling ilmiah, dan ini pun sebenarnya dijelaskan dalam beberapa cabang teori evolusi yang menjelaskan bahwa si hewan-hewan itu melakukan bunuh diri untuk tidak mencapai overpopulasi. Sebab kalau overpopulasi, maka dampaknya menjadi lebih besar bagi lingkungan dan bagi dirinya sendiri. Masalahnya, bagaimana ceritanya si gen itu bisa memahami tentang overpopulasi? Orang manusia aja baru ngertinya kemarin pas nonton film Thanos. Iya kan? Nah, bagaimana ceritanya si gen yang kita tidak tahu bagaimana level kesadarannya itu bisa memahami tentang dampak lingkungan di masa depan? Dan kita benar-benar mengetahui dan disuguhi oleh begitu banyak fakta bahwa banyak sekali hewan yang mengerti tentang masalah lingkungan hidup. Lalu Baraya tahu apa komentar dari para ilmuwan untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini? Mereka katakan bahwa okay, kami memang tidak bisa menjelaskan ini semua. Dan pada akhirnya biasanya mereka mengatakan bahwa evolusi itu memang bergerak, memang ada. Tetapi ada intervensi dari pihak lain. Jadi sebagian di antara mereka kadang menyebut bahwa evolusi itu memang dikendalikan atau digerakkan atau diintervensi oleh Ibu Pertiwi. Jadi ada kehendak kolosal, ada kehendak yang supranatural yang bagaimanapun itu turut terlibat dalam proses evolusi, sehingga makhluk-makhluk hidup itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan itu diasumsikan sebagai bagian dari nalurinya atau instingnya, itu instingnya tidak bisa dipahami kecuali didasarkan pada pemahaman bahwa alam semesta ini memang mengintervensi kehidupan dan perilaku mereka. Saya juga pernah misalkan menceritakan kisah tentang kucing Karim dari Uzbekistan di channel sebelah, di channel yang saya yang satu lagi itu saya pernah ceritakan. Jadi ceritanya begini Baraya, si kucing Karim itu hidup bersama keluarga yang mengasuhnya dan mereka bahagia-bahagia saja sampai ketika keluarga itu memutuskan untuk pindah kewarganegaraan ke Rusia, dan karena itu mereka harus mengemasi seluruh barang-barangnya dan pindah rumah ke Rusia. Karena mereka menyadari bahwa kucing itu adalah hewan teritorial, maka si kucing itu tidak dibawa. Kucing Karim itu ditinggalkan saja, kemudian dititipkan kepada tetangganya. Tetapi ketika mereka berangkat ke Rusia yang jaraknya sekitar 3.000 km dari rumah awal, si kucingnya pun diketahui hilang dari rumahnya. Lalu apa yang terjadi 2 tahun kemudian setelah keluarga di Rusia itu baik-baik saja dan mapan dan seterusnya-seterusnya, si kucing Karim itu ditemukan di depan rumahnya, mengeong dalam kondisi lusuh, kurus, belekan, kurang gizi, dan lain sebagainya. Tetapi jelas itu adalah kucing yang sama, karena memiliki ciri-ciri fisik yang tidak bisa ditiru oleh kucing yang lain. Kalau ada kucing yang bisa bergerak 3.000 km, mungkin itu adalah sesuatu yang masih masuk akal, walaupun kemungkinannya kecil. Tetapi yang membingungkannya itu adalah bagaimana ceritanya ada si kucing itu mengetahui lokasi rumah keluarganya yang baru. Kan dia tidak pernah datang ke sana. Nah, itu penjelasannya apa? Insting. Naluri. Dan kalaupun kita menganggap bahwa ini kan satu-satunya, ini bisa dianggap sebagai kebetulan atau keajaiban atau apa, tetapi ada banyak sekali hewan-hewan yang garis migrasinya itu seperti kucing Karim itu, tidak bisa dipahami. Misalkan burung kukuk yang Baraya tahu itu kan, burung kukuk itu burung yang parasit itu, yang ketika betinanya bertelur, dia bertelur di sarang burung yang lain gitu. Kemudian dia pergi entah kemana dan tidak mau kembali lagi. Kemudian si anak burung kukuk ini menetas dan membunuh telur-telur yang lain. Kemudian dia dibesarkan oleh ibu tirinya dan ya akhirnya seperti itu. Nah, si burung kukuk itu tidak pernah dibesarkan oleh ibunya. Karena itu dia tidak pernah tahu jalur migrasi, dia tidak pernah tahu bagaimana cara berperilaku sebagai hewan, dia tidak pernah tahu apapun sebagai burung kukuk. Karena dia dibesarkan oleh ibu tirinya. Kan begitu. Tetapi pada faktanya dia bermigrasi selalu ke arah yang sama. Kalau burung kukuk itu lahirnya di Eropa, maka dia pasti akan bergerak ke Afrika setiap musim panas. Dari manapun burung kukuk itu berasal. Jadi pernah juga para ilmuwan agak kebingungan kok bisa seperti itu. Makanya satu burung kukuk itu diselundupkan, ditutup pakai ya tempat yang sangat tertutup, kemudian dari Denmark dibawa ke Portugal atau ke Spanyol ya. Pokoknya ke sana. Si burung kukuk itu kemudian dibebaskan dan dia ternyata bermigrasi dengan arah yang sama seperti
kelompok burung kukuk yang lain. Padahal dia tidak pernah dikasih tahu sebelumnya, dia tidak tahu lokasinya ada di mana, dia tidak tahu lokasi tujuannya ada di mana, dan lain sebagainya. Tetapi burung itu bisa bermigrasi ke arah yang sama. Yang artinya memang balik lagi ada informasi yang disematkan dalam benaknya, dan itu tidak didasarkan pada pengalaman. Atau ada juga beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa burung kukuk itu kenapa harus ke Afrika, karena dia awal mulanya memang di Afrika, dan karena itu maka ada DNA-nya itu yang nyambung sama benua Afrika gitu ya. Tapi kan dia dan kita semua juga memahami bahwa itu adalah spekulasi yang tidak bisa dijelaskan dalam teori-teori, atau tidak bisa diterima dalam teori-teori sains. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan teori evolusi. Kalau teori itu ternyata memberikan kepada kita banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, atau dia tidak berhasil menjawab banyak sekali fenomena dan perilaku hewan dan tumbuhan, kenapa kita harus mempercayainya? Kenapa kita tidak langsung percaya pada skema penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan kun fayakun dan jadilah seperti itu, dan seluruh pengetahuan, seluruh indrawi, seluruh insting dan sebagainya ditanamkan pada hewan seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Ya, karena sains, Baraya. Jadi sains itu didasarkan pada logika, dan karena itu seluruh metodologi sains itu pasti bebas dari logical fallacy. Pasti seperti itu, pasti bebas dari cacat logika. Jadi maksudnya begini, Baraya, kita ambil misalkan permainan logika yang sangat sederhana. Baraya, suatu hari malam-malam menemukan ada cewek setengah transparan, rambutnya panjang, pakai daster putih, terbang sambil cekikikan. Hahaha, gitu misalkan. Lalu Baraya langsung menyimpulkan itu hantu. Kata para ilmuwan, itu bukan hantu, atau setidaknya itu belum tentu hantu. Kata Baraya, lah kenapa itu bukan hantu? Jelas itu hantu, karena gak mungkin manusia bisa terbang seperti itu dan badannya setengah transparan. Kata para ilmuwan, kalau itu memang diakui secara rasional bukan manusia, bukan berarti itu hantu. Kan begitu. Jadi bisa aja itu adalah bagian dari pemuda Pancasila yang sedang latihan. Atau itu adalah konten kreator serem-sereman yang lagi bikin konten. Atau bisa aja itu adalah bagian dari kerusakan otak dari orang yang melihatnya gitu kan. Ada begitu banyak kemungkinan. Jadi ketika itu disebut bahwa itu jelas bukan manusia, bukan berarti itu hantu gitu. Termasuk juga tentang teori evolusi. Kalaupun bisa kita misalkan menjelaskan bahwa teori evolusi itu banyak cacatnya, bukan berarti teori yang berlawanan itu menjadi benar gitu. Kan ada jutaan opsi di situ gitu. Jadi ya ini juga sebenarnya adalah kesalahan besar Pak Harun Yahya yang dulu sangat rajin untuk menentang teori evolusi. Kita akui bersama bahwa beliau itu kutu buku luar biasa, banyak sekali buku yang dia baca. Tetapi tidak didasarkan, saya mohon maaf ya, bukan merendahkan, tetapi tidak didasarkan pada logika, tidak didasarkan pada pemahaman logika yang benar gitu. Jadi falsafahnya itu kurang. Dan kalau misalkan seperti ini, maka ibaratnya adalah sama seperti kita memiliki ribuan komputer tapi kita tidak bisa menggunakannya. Kita membaca begitu banyak buku tetapi metodologi ilmunya kita tidak memahami, ya akhirnya menjadi rusak kesimpulannya gitu. Dan kalau misalkan seperti itu, apakah berarti dalam sains tidak mengakui keberadaan Tuhan? Gini Baraya, jangankan dalam sains, seluruh benda yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi atau ayat-ayat dari keberadaan Tuhan, tanda-tanda dari keberadaan Tuhan. Cuman masalahnya bahwa tanda-tanda keberadaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri tidak harus sesuai dengan konsepsi Baraya tentang Tuhan itu. Jadi jangan menjadi egois dengan mempertahankan atribut-atribut dan pemikiran tentang Tuhan sampai dia mengorbankan iman untuk Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.